Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. PT Pakuwon Jati TBK atau Pewon memulai pembangunan superblok di ibu kota Nusantara dengan melakukan groundbreaking pada 1 November 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Pembangunan proyek superblok yang bernama Pakuwon Nusantara ini bernilai investasi sebesar 5 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengapresiasi gerak cepat sejumlah investor dalam negeri untuk berinvestasi dan memulai pembangunan di kawasan ibu kota Nusantara. Gerak cepat investor dalam negeri salah satunya ialah peletakan batu pertama atau groundbreaking Pakuwon Nusantara di kawasan IKN. Proyek tersebut digarap Pewon melalui entitas anaknya PT Pakuwon Nusantara Abadi. Pembangunan proyek superblok yang bernama Pakuwon Nusantara ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan dengan nilai investasi sebesar 5 triliun rupiah. Pembangunan superblok di IKN direncanakan terdiri dari sebuah pusat perbelanjaan, kondominium, dan 3 hotel. PNA optimistis proyek ini akan sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Momentum groundbreaking Pakuwon Nusantara menjadi penanda dukungan penuh Pakuwon untuk IKN. Proyek pembangunan superblok Pakuwon Nusantara memiliki lahan seluas 7,2 hektar, berlokasi strategis di kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan Tugu 0. Dengan menggandeng grup Marriott International, proyek Pakuwon Nusantara akan membangun hotel Four Points by Sheraton. Disusul dengan pembangunan pusat perbelanjaan, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin, dan Ballroom. Konsep pembangunan pusat perbelanjaan Pakuwon Nusantara ini akan mengusung desain yang menyatu dengan konsep teras langit dari alam terbuka yang hijau. Selain Pakuwon Nusantara, saat ini memiliki proyek superblok baru dalam pipeline di Bekasi, Batam, dan Semarang yang kelak setelah beroperasi akan memperbesar portofolio 4 existing superblok di Jakarta dan Surabaya. Berbagai sumber IDX Channel.